the shape of you. Halo teman-teman, apa kabar? Maafin aku banget ya, aku baru bikin video lagi nih teman-teman. Nah, kali ini aku mau share sedikit teman-teman kenapa aku kemarin gak bikin video. Sampai ada yang DM aku, terus ada yang komen-komen di video terakhir aku. Aku seneng banget sebenarnya itu, ya ampun, ini pada nungguin loh aku bikin video. Cuman kemarin tuh aku lagi rehat, pertama aku mungkin kalau konten nge-review-review makanan terus bosen, aku lagi mikir apa nih yang bakalan jadi konten-konten selanjutnya. Terus yang kedua, memang ada kabar yang ntar aku ceritain ya. Jadi kabarnya itu jadi yang bikin aku nggak bisa bikin video karena disitu takutnya nanti malah ngebahayain apa, nanti aku ceritain. Nah, teman-teman gimana kabarnya, semoga selalu sehat ya teman-teman. Nah, aku sekarang mau kasih tahu teman-teman apa yang bikin aku nggak bikin video kemarin. Oke, teman-teman pasti udah nungguin ya. Nah, ini nih, kalian udah tadi pas yang aku pembukaan pasti ngedengar suara gitu kan. Nah, jadi aku mau cerita, Pini itu ternyata dia hamil. Hore. Nah, sekarang Pini punya anak gitu. Nah, anaknya itu lucu-lucu banget. Dia itu perkawinan antara apa ya, peranakan Maine Coon sama peranakan Himalaya. Jadinya lucu banget. Orang tuh kalau biasa Himalaya itu kuping atau kakinya warna hitam, ini lucu. Mau lihat? Nih, kenalin ya. Tapi dia memang sekarang lagi sakit mata. Nanti sekarang aku mau ngasih konten juga buat ngebersihin kucing-kucing kitten yang matanya kotor gitu ya. Ini dia. Nah, ini Pinis punya anak dua. Nih, lihat. Lucu banget, sumpah ini lucu banget. Halo semuanya. Ya, ini lihat dia lucu banget gak sih? Ininya warna kuning, tuh ininya kuning, dan yang kuning itu cuman buntutnya. Nah, dia tuh sekarang lagi sakit mata. Jadi ini awal sakit matanya itu karena aku memang gak sediain kandang buat kucing aku lahiran gitu. Jadi Pini tuh bener-bener aduh the best banget lah. Dia tuh ibu terthe best menurut aku ya, karena dia itu apa ya, lahirinnya itu gak usahin atau gimana. Karena aku cuma nyediain apa namanya, kardus. Terus aku isi kardusnya tuh ini nih teman-teman, di sini kardus, terus aku taruh aja kain-kain gitu karena aku waktu kemarin tuh emang lagi sibuk buat tes CPNS juga dong. Terus apa namanya, dia tiba-tiba udah lahiran aja pagi-pagi, aku kaget. Ntar aku kasih videonya ya teman-teman, nih video Pini waktu baru lahiran, aku kaget banget. Pini anaknya lahiran, selamat ya. Ih, putih semua. Cuman dua doang. Coba lihat atau. Aku mau bilang selamat ya. Ini tangannya. Selamat ya, Pini. Oke, okay, lucu banget kan waktu Pini masih anaknya, anak-anak Pini itu lahir. Aku nyebutnya anak Pini itu Apin, anak Pini. Nah, sekarang nih aku bingung. Kemarin tuh aku lagi suka-suka banget sama film Korea True Beauty. Tadinya aku namain anak-anaknya itu Suho sama Sojin. Soalnya kenapa? Dia tuh lucu banget, cool banget. Nah, tapi takutnya nanti fans Koreanya itu ada yang gak setuju sama kucingnya dinamain Suho atau Sojin. Jadi aku namain anak-anaknya itu kan kayak Pini. Ini nanti namanya Winnie. Ini Beauty. Jadi sebenarnya dua-duanya itu cowok teman-teman nih. Kalau bisa dilihat cara, kalau kamu nih bisa di, kalau sebenarnya untuk 2 minggu tuh udah kelihatan. Nah, kalau cowok itu kayak gini, kamu gini-giniin aja nih.
ini tuh pipis kan. Ini artinya cowok. Dan ini juga sama cowok, teman-teman. Tuh. Lihat. Tuh, kalau kamu lihat mau lihat tuh. Cowok. Nah, ini kebetulan mereka itu matanya lagi pada sakit karena memang aku yang aku bilang tadi, mereka itu ditaruhnya di kardus karena ini waktu itu pernah dimasukin ke kandang, anaknya pada nyeplos. Aku pada udah masuk, aku udah amparin sama apa namanya, alas baby gitu, tapi kotor, terus aku ganti lagi. Jadi akunya sendiri sih sibuk kerja kali ya teman-teman, karena kan udah mulai kerja ya. Terus jadinya aku nggak sempat ganti-ganti, malah cepet kotor. Ya udahlah, aku pilihin aja lah di dalam kardus gitu, teman-teman ceritanya. Nah, oke, teman-teman bisa dilihat ya tadi kucing-kucing aku lucu-lucu banget. Nah, itu yang menjadi faktor utama aku nggak bikin video-video, karena kan memang si Pini itu kalau yang namanya lagi hamil nih, aku nggak mau sembarangan ngasih makan atau gimana, nanti takutnya berpengaruh sama kehamilan kucing aku itu, takutnya anaknya nanti jadi cacat atau cepat mati atau kayak gimana, aku nggak mau itu terjadi. Nah, cuman itu aja sih teman-teman. Ini sama Biti, jadi anak-anaknya Pini. Dia ngantuk yang ini, yaudah ya, kamu bobo aja. Yaudah, jadi kucing aku sekarang ada Pini, Winnie, Biti. Jadi nanti mungkin konten-konten selanjutnya bakalan banyak tentang kitten-kitten ya teman-teman. Pasti kalian bolehlah tanya, ayo tanya terus ke aku apa tentang kitten-kitten ya teman-teman. Perawatan kitten atau kayak gimana. Semoga, dan ini mata ini juga cepat sembuh. Soalnya obatnya lagi di ini ya, dipesan ya. Ya udah, segitu aja untuk konten kali ini. Makasih ya teman-teman semuanya untuk dukungannya dan request-request kalian tentang makanan. Nanti mungkin kita selang-seling aja untuk video makanan, video review, terus video tentang kesehatan, perawatan, kayak untuk sekitar kucing ya teman-teman. Nanti aku atur deh teman-teman. Ya udah, makasih teman-teman yang udah support aku, dan untuk yang baru bergabung di video channel aku, jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen ya teman-teman. Makasih.